bosku. Oke. Sini. Mama, katanya udah sempat tidur nih Kiano, anak mama. I love you, anak mama. I love you. Sekarang kita cari Papa Baim yuk, ada di mana ya kira-kira? Ya ampun, ternyata Papa Baim lagi asik main basket. Sayangan Papa ya, Mama udah siapin makanan loh. Kiano mau jalan-jalan. Kiano mau main bola. Jadi sebenarnya kita itu memang mau ke Jogja. Tapi kesempatan dulu. Iya. Baru tadi bilang ke Jogja. Ke Klaten. Jadi kita itu mau menghargai jeripaya dia ya, sayangnya. Supaya apa, jeripaya dia tuh kan sudah kesini 5 hari tuh. Jadi kita mau membalas istilahnya, kita semuanya ke sana bosku, nggak tanggung-tanggung semua tim ke sana. Nah setelah itu baru kita liburan ke Jogja sama Kiano. Jadi di keluarga bosku itu banyak kejadian aneh seperti ini nih. Ini aku aneh ya. Masih baca dari kiri bosku, jadi gini. Iya, bisa. Kenapa? So dia ini nih. Sayang, kemarin aku ngelayat. Oh, ngelayat siapa? Ada Pak RT meninggal ibunya. Oh iya. Lagi ngelayat, datang-datang gini, kirain orang situ apa? Aku nyariin Momo. Momo lagi di dalam. Hah? Momo kabur? Di dalam situ. Kok bisa kabur? Aku ambil, kok Momo di sini? Loh, masuk sini bukan nyari ini. Bukan, saya bukan ngelayat. Saya bilang, kok dia bisa tahu gak? Ini udah dua kali mas di sini. Oke, kita sekarang mau siap-siap dulu bosku. Kita mau jam 2 berangkat, sekarang sudah jam 10, 4 jam lagi, siap-siap. Mudah-mudahan juga lancar-lancar sayang. Liburan ya. Hah? Makan. Oh ya, sekarang kita mau makan dulu. Sebelum ini kita harus makan dulu ya. Oke bosku, kita main dulu. Lihat nih, sini. Scotty, lihat Scotty. Si Opa, lihat dong duduknya. Scotty. Hai Scotty. Hai, sini. Scotty. Sini, Scotty sama Kiano, Scotty. Hai. Scotty. Oh, Kiano gak suka kayaknya nih Scotty. Man, kaki aku nih, jangan-jangan bau nih kakinya. Scotty. Nah, nih sini. Nih, sini Scotty. Nih, di paha. Paha ini. Paha. Scotty. Ya, sombong dia, enggak kayak Momo. Dia opa. Dia udah tua, ya. Jangan, oke? Dia itu perawan tua dia. Perjaka. Waduh, mau dipegang ekornya. Siap-siap mau dipegang ekornya. Hey kamu, sini. Duduk di situ. Sini. Dia pengen kalau aku bisa ke sana, dia bilang makanya ayo kapan cepet jalan Kiano, kapan merangkak, mau merangkak. Yuk kita ajak makan yuk, suka lupa tuh kayaknya dia. Yuk. Wah.
dipanasin dulu. Sayang, makan sayang. Bro, ini pertama kali, kedua kalinya sih kita bertiga keluar kota. Doain ya, nanti kita ceritain nih di sana ngapain aja. Ya sayang ya. Kamu rencana di sana ngapain aja sayang? Ngapain? Oh. Apa hotelnya udah lihat? Aku tahu Aman Jiwa. Aku pernah kesana sayang dulu foto. Udah pernah ya? Udah. Foto doang, nggak nginep. Foto doang. Mahal banget. Itu kan grupnya Aman. Di Bali juga ada, di mana emang bagus banget, emang itu mahal banget. 29 juta. Dan tau gak sih, itu ini gaya ternyata... Gaya banget ya gue. Kok gak salah? Oh iya deh. Sombong boleh dong, mikir. Kenapa deh? Enggak, lupa, takut salah kan ngasih info, gak salah. Pokoknya mudah-mudahan juga nanti yang paling penting selamat dulu yang kecil juga gak nangis ya di jalan, makanya kita pilih tuh jam 2 ya sayang ya, jam 2 pagi. Minta izin Paula dulu ya tadi ya, sayang jam berapa nih berangkatnya? Paula bilang tadi kenapa? Kamu kasih pilihan kan untuk jam berapa sama jam 2 pagi sama jam 2 jam 2 aja lah pas Kiano bobo, karena kalau enggak pasti dia, nah waktu kemarin ke Semarang itu Kiano anteng banget ya sayang, karena masih baby banget. Nah sekarang tahu dong sekarang gimana nih. Jadi dia tuh gampang bosenan kalau kayak di dalam mobil gitu, jadi ya, takutnya malahan jadi cranky. Ya udahlah aku bilang jam 2 pagi aja pas dia bobo. Nanti kita ceritain deh semua kehebohan di sana, keseruan di sana, lucu-lucuan di sana sama teman-teman juga, anak-anak juga ya. Nanti pas selamat bawa istrinya honeymoon, mau punya anak lagi. Mama masih bisa ya? Hah? Masih bisa. Perumpamaan. Oke nih bosku, sampai ketemu lagi ya, tuh sayang. Oke bosku, jangan lupa tonton terus kita hanya di Trans TV. Dadah. Jangan lupa ya, keluarga bosku tambah nih hari tayangnya. Setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu di jam 6 sore. Pantengin terus ya, keluarga bosku. Oke. Okay.